Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang esok adalah hari merdeka mah. Tapi hari ini seorang brother mengamuk maki hamut dan ketuk security negeri dekat Johor ini. Mereka sengaja pasang bendera Malaysia terbalik. Bila tanya siapa yang pasang bunyi, mereka terus takut lari masuk rumah dan call PK. Apa benda siap? Siapa ketua mereka? Mereka tak akan suka hati pasang bendera terbalik bunyi mah. Mereka mana berani buat tahi dekat Malaysia. Ini mesti orang atasan suruh buat bunyi. Takkanlah hari-hari orang keluar masuk pergi balik kerja tak nampak ke buat-buat tak nampak? Bendera Johor elok je pasang dekat sana. Adik! Jom kita saksikan video ni. Siapa tu pasang dia? Ha? Panggil punya bos, siapa tu pasang ni? You tahu yang terbalik? Tak kembali? Ha? You tahu yang pasang yang terbalik kan? You siapa pasang? Ha? Babi lu pasang bendera Malaysia terbalik. Siapa suruh pasang? Siapa suruh pasang? Ikut, ambil gambar. Siapa suruh pasang? You tak payah kok. Sekarang you pasang ini siapa pasang? Ha? Ini siapa pasang ini bendera terbalik? Because Johor is not, it does not belong to Malaysia. We are partners, so you have to start treating us like partners. Jangan sampai ayat Johor mendesak untuk keluar dari Malaysia. Mungkin Johor akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.